Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para arsitek beradaptasi dengan pandemi COVID-19 dalam membuat karya-karya arsitektur. Hal yang perlu diadaptasi adalah kebutuhan bangunan yang tidak terlalu banyak disentuh tangan atau jari menghindari transmisi virus. Misalnya mendesain rumah dengan pintu terbuka otomatis tanpa harus disentuh. Kemudian tombol lift di gedung-gedung harus dapat bergerak tanpa disentuh jari. Selain itu, arsitek harus mampu mendesain tempat kerja yang dekat dengan tempat hiburan dan tempat tinggalnya. Para arsitek juga harus menyesuaikan tentang budaya solidaritas yang saat ini sedang naik. Arsitek dapat membuat desain rumah sakit, puskesmas hingga klinik yang lebih ramah disabilitas dan juga fasilitas yang bagus. Arsitek juga harus mengetahui tren terkini, misalnya tren minibus yang didesain sebagai kamar sehingga masyarakat bisa bepergian dan staycation dimanapun.